Ini dia menu lengkapnya. Yang ini tahu tek, yang ini tahu campur, yang ini soto ayam, yang ini rawon. Bon appetit, bon appetit. Halo, welcome back to FC Journey Channel. Itu foto bulan waktu masih bayi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Mengikuti himbauan pemerintah untuk supaya kita tetap stay at home, menghindari keluar rumah untuk menekan angka pertumbuhan COVID yang mengganas beberapa saat belakangan ini. Makanya sudah beberapa hari ini saya putuskan untuk tidak lagi membuat konten keluar rumah. Jadi saya hanya membuat konten dengan memesan makanan melalui ojek online. Nah, kebetulan banget siang ini Nyonya dan anak-anak ingin banget makan soto Lamongan. Dan ternyata mereka itu sudah punya langganan. Nah, saya tadi dikasih tahu namanya, pas saya lihat di GoFood, ternyata di situ tidak hanya menjual soto saja, tapi di situ ada rawon, di situ ada tahu tek, di situ ada tahu campur. Dan setelah saya perhatikan lebih lanjut lagi, ternyata memang si warung ini fokus di makanan Jawa Timuran. Nah, seperti apa makanannya? Kita tunggu dulu, sedang dipesan. Oke, ciao. A few moments later. Kenji, udah datang nih GoFood-nya. Oke, ini untuk Nyonya dan anak-anak. Sudah dipisahin. Ini untuk kita bikin konten. Tahu telur. Tahu campur. Rawon. Dan soto. Kita unboxing dulu. Kita pindahkan ke mangkuk dulu. A few moments later. Ini dia menu lengkapnya. Yang ini tahu tek. Yang ini tahu campur. Yang ini soto ayam. Yang ini rawon. Tahu tek itu isinya ada lontong, ada tahu, ada telur. Bumbunya kayak bumbu rujak. Kalau ini tahu campur, bumbunya lebih light. Nanti icipin aja semua. Maksudnya icipin aja. Tahu telur yang ini. Bon appetit, bon appetit. Mari kita mulai. Jadi bumbunya itu kalau pernah makan rujak petis atau rujak timur, ya mirip-mirip lah. Karena memang ada petisnya. Cuman dia nggak ada sayurannya, cuma lontong, tahu, toge, sama telur. Oke, tahu campurnya sudah kita coba. Tahu teknya sudah kita coba. Kita coba tahu campur. Ini tambahannya menarik banget ini. Ada daging-daging kayak ketelan. Apa ini? Kayak selada. Selada, tahu. Yang ini Brussels sprout alias toge. Sama tahu ya. Tofu. Nah, kuahnya. Enak loh kuahnya. Wow. Belum pernah dimakan. Ada petisnya ya? Oh, iya. Ini ketelan ini. Ketelan ini enak. Ketelan kasih kuah. Awalnya keras enggak? Ada yang keras, ada yang lembut. Campur mix. Kita coba rawonnya. Kenapa? Kalau dipotong-potong kelalat. Enak kuahnya ya. Keluaknya terasa. Pantas Kenji sama neneknya suka banget sama rawon, enak. Nah, rawon ini sebetulnya bumbunya enak,
Cuman yang jadi masalah dagingnya itu nggak stabil. Kalau lagi dapat yang empuk empuk banget, kalau lagi dapat yang alat. Oh, jangan-jangan gini Ken, dia itu kuahnya dipisah, terus dagingnya dipisah. Jadi orang mau beli dipotongin daging, lalu disiram kuah. Bukan dagingnya itu dimasukin ke wajan supaya dia empuk, bukan. Kayaknya loh, kayaknya gini, kalau nggak tampilan dagingnya, sepertinya dia dipisah. Dia ada orang beli, ada daging kotak gitu mungkin ya, dipotong-potong, lalu disiram kuah. Karena kalau yang potongan-potongan gede-gede gini memang cenderung alot. Tapi ada yang potongan kecil-kecil, nah, itu, nah kayak gini nih. Kayak ya, bukan kayak gini, nah, itu empuk banget itu. Kita coba satu ayam isinya bihun, setengah telur, daging ayam, sama kubis. Kita coba. Rasanya kayak soto Lamongan. Jadi sotonya bukan soto bening, sotonya soto Lamongan. Soto bening enggak itu? Tapi enggak bening kayak yang kita makan terakhir itu. Kayak soto seger, kayak soto delik, itu enggak. Ini kuahnya masih ada. Kuahnya terus. Meskipun enggak pakai santan, tapi dia enggak bening. Nah, kayaknya enak banget. Ini nanti sedikit kuahnya segar banget. Mix tofu tahu campur. Bahasa Inggrisnya mix tofu. Kayaknya paling mantep ini deh. Tapi ya, yang keempat menu yang bagi coba jandara rawon, kautek, sama soto. Ini bukan soto, tapi yellow soup with chicken and bihun. Mana ada bihun? Iya ada. Oke, udah gudulnya gak kepanjangan. Mas Kenji kalau rawonnya rating berapa? 8,5. Mas Kenji rawon 8,5/10. Oke, rawonnya 8,5. Lean rawon 8,5/10. Ini ada juga yang lembut, ada juga yang rada keras. Ya, kayak aneh-aneh gitu. Saya juga setuju. Rawonnya 8,5/10. Jadi kita bertiga rawonnya kompak. 8,5/10. Soto? Aku enggak apa. Oh, masih ini kan coba soto. Lean, soto? 8,5 juga. Lean sotonya 8,5/10. Kalau saya soto ini menurut saya enggak terlalu lah. Jadi kok saya sih 8 ini. 8,5/10. Ini, Le? Gak suka ya kamu ya? 7. Leon untuk tahu teknya 7/10. Kamu ikutan? Ya, kalau saya meskipun tidak terlalu suka juga, tapi gak sepelit Leon lah. Saya 7,5/10. Nah, kalian nyobain ini gak tadi? Aku lebih pilih soalnya, aku nyobain. Menurut Mas Kenji, tahu tek? 8. Mas Kenji tahu tek? Gak enak walaupun ada sedikit. Mas Kenji 8/10, Leon 9/10, saya juga setuju sama dia, 9/10. Buat saya ini yang paling enak dibanding 3 menu yang lain, saya paling suka ini 9/10, enak ini. Nah, saya habisin tau teknya. Oke, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Thank you for watching. Yeah.